Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 22 Juni. Juni. 22 Juni 2020. Hari ini kita akan mengumumkan siapa yang akan menjadi selamat ulang tahun Jakarta. Oke, jadi happy birthday untuk Jakarta, kota tercinta, kota tempat gua tinggal, kota yang hebat, yang kuat, yang metropolitan, yang akan menjadi kota terbaik di dunia. So, jadi hari ini tanggal 22 Juni 2020, tepatnya hari ini akan kita umumkan siapa pemenang giveaway Samsung A11 di akun Instagramnya Marsha. Nah, ini sebenarnya cukup menegangkan, cukup menyusahkan. Karena apa? Karena ternyata ada 5.700 sekian komen yang ikut. Jadi kita tuh agak sulit menentukan siapa pemenangnya. Jadi kita mencoba memangkas ini menjadi 10 kandidat dulu. Baru nanti kita pangkas menjadi 5 dan sampai akhirnya menjadi satu orang pemenang. A few moments later. Tadi kita udah apa ya? Udah nyari kandidat sampai berapa? Total 30 tadi ya. Total 30. Terus kita sortir lagi berapa, Nar? Jadi 10. Jadi 10. Nah, soalnya aku ngelihat antusiasnya Masya Allah banget, dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 22, dan Masya Allah banget antusiasnya. Kita sampai bingung juga milihnya mau nentuinnya siapa. Dan terima kasih banyak yang udah ikutan. Semoga kalau misalnya kita nanti akan adain giveaway lagi harus ikutan. Jadi sekarang kita mau umumin ya, Bo? Yes. Oke, kita balikin lagi videonya ke Bo. Ya, jadi sistem pencariannya itu sebenarnya adalah kita pertama menentukan tuh pakai random picker sebenarnya. Random picker sudah kepilih 30. Nah, dari 30 yang tadi sudah terpilih dari random picker, kita ngecek nih apakah dia sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Benar. Tadi ada yang udah kepilih ternyata akunnya di private. Iya, betul. Udah ada yang kepilih ternyata dia belum follow sponsor. Udah kepilih ternyata dia malah belum follow gue, belum follow yang lain, belum mention temennya juga. Ya akhirnya kalau sortir dari segi keaktifannya juga segala macem, akhirnya sortir tinggal tersisa 10 orang gitu. Siapakah 10 orang itu? Nah, siapakah 10 orang tersebut akan segera diupload di Instastory-nya Marsha. Oke? Kita lagi ngecek semua semua yang lagi ikutan giveaway ini udah follow ke 5 sponsor. Terus abis itu udah komen sama mention. Nah, ini lagi Dinar sama Rio lagi cek. Coba dicek tadi. Dan ini tadi sayang banget, parah. Aku tuh sampai aduh, kenapa lupa gitu. Padahal komennya udah banyak banget. Udah boom like, boom komen. Tapi dia ada enggak follow satu account. Oh, siapa? Satu akun enggak di-follow. Siapa namanya? Siapa nama kepo? Dia emang enggak follow siapa? Dia nggak follow. Oh, dia nggak follow stop drama. Ayo, siapakah cek, dia? Cek sekali lagi. Coba nih, aku mau ngecek ya. Beneran nggak dia nggak follow stop ya drama? Coba kita cek ya. Following Yuda masuk, kan? Marsha Natika masuk. Okay. Sebuah Guys. Ada. Abis itu siapa ya? Stop drama. Stop drama terus Shakira. Stop drama. Stop. Shakira. Tuh. Shakira juga nggak ya? Ya. Wah, udah sih. Ya. Sedih banget. Banget. Sumpah. Jadi mungkin lupa kali ya account yang harus di-follow benar, tuh. Bukan kamu yang typo kan? Iya. Enggak. Dinar enggak typo sama sekali. Jadi INDAAHAYE Indah Hai. Nah, Indah Hai. Sayang banget. Kamu tidak masuk 10 kandidat. Padahal tuh di sini kita udah benar-benar apa ya, sekarang lagi ngecek-ngecekin pokoknya semuanya. Harus sesuai. Ketentuan. Syarat dan ketentuan ya. Karena kalau misalnya enggak, udah langsung tetot. Ini adalah BTS-nya kalau giveaway. Iya. Betul. Ini adalah otaknya nih. Jadi sayang banget kalau teman-teman semuanya nggak mengikuti syarat yang telah ditentukan. Jadi ingat loh, ini bukan giveaway kaleng-kaleng, ini bukan giveaway bercandaan, ini benar-benar giveaway yang sudah kita persiapkan buat kalian. Di saat kita mau bagi-bagi Samsung A11, yang benar-benar akan dikasih ke Samsung A11, tidak yang gue kasih karyawan gue aja deh, yang gue kasih tim gue aja deh, yang gue kasih saudara gue aja deh. Enggak, ini memang real. Ini benar-benar real giveaway sesuai dengan arahan yang kita bikin juga. Jadi semua yang sudah dapat random ini tetap terus akan diacak
kocak lagi. Dan buat teman-teman semua yang sudah memfollow sponsor-sponsor gue, jangan di unfollow lagi. Karena apa? Mereka pun sudah gue instruksikan untuk terus melakukan giveaway lanjutan. Apakah itu? Ada. Ada. Oh, ada. Kira. Wah. Maaf, ternyata aku yang kurang satu huruf tadi. Typo kan? Typo. Berarti Indah. Semangat. Indah, semangat. Ayo spam komen lagi Indah. Spam komen lagi. Wah. Jadi Indah. Jadi Indah. Masuk. Wow, ya. Jadi kita akan persaingan sangat ketat persaingan banget ya nih. Semakin ketat. Mungkin sebentar lagi kita akan publish 10 nama yang menjadi kandidat pemenang Samsung A11. Ntar mau nanya, kenapa sih emang harus disortir dulu? Iya, secara ya kak, ini tuh yang ikut pertama banyak banget. Okay. Dari komen itu kakak lihat sendiri, iya, yang masuk ke kakak tuh banyak banget. Dan hampir 6.000 loh yang komen kak. Masya Allah. Dan komennya juga unik-unik banget sih. Misalnya aku juga nyortir dulu tuh bingung. Ini aku dapat 30. Aku sortir lagi, perkecil lagi jadi 10. Abis setelah itu, abis 10 5. Abis 5 baru ngerucut 1. Nah, deg-degan banget gak sih tuh yang nonton? Aku aja deg-degan loh yang milih nih. Kita bakal naruh ke software lagi dari 5 nama ini. Sampai akhirnya terpilih lah 1 orang yang berhasil mendapatkan Samsung A11. Lumayan loh, pandemi gini dapat handphone baru. Wow. Buat yang nonton, jangan khawatir yang belum sempat ikutan atau enggak belum menang juga setelah menonton ini. Jangan khawatir karena tanggal 9 Juli kita akan publish lagi yang terbaru giveaway-nya apa. Standby-nya dulu di akun Instagram-nya @yudafajrin dan @marsyanatika. Jadi nanti akan segera dipublikasikan. Dan kalau misalnya kamu adalah giveaway hunter, jangan khawatir, pokoknya terus pantengin Instagram kita karena kita bakal terus ngadain giveaway sampai dengan akhir 2020. Oh my god. 2020. Ya, setelah tadi panjang kali lebar kali tinggi kita di mobil nyari-nyari apa ya, kandidat-kandidat, capek banget dan sampai kelaparan akhirnya hanya restoran sederhana yang buka bisa makan di dalam. Jadi kita makan dulu sambil kita menentukan final siapa yang berhasil menjadi 10 kandidat calon pemenang giveaway Marsyanatika Samsung A11. Sekarang udah diupload 10 kandidat dan kita sekarang mau dapetin 5 orang untuk menuju 1. Ya, betul kan? Lu yang maling lagi. Ya, jadi setelah disortir menjadi 10 kandidat, sebentar lagi akan disortir lagi menjadi 5 kandidat dan baru 1 orang pemenang yang mendapatkan giveaway Samsung A11. Nantiin terus, enggak boleh di skip, oke? Sampai di Sate Kato dan tadi udah ngomongin juga di mobil untuk menentukan pemenangnya, tapi ini masih di 5 kandidat. Masih di 5 di dan kandidat. Lagi dibicarain di atas sama Kak Yuda dan tim. Dan kita masih cari untuk menentukan yang pemenang yang pertama. Oke. Okay? Jadi stay tune terus. Mantap. Ketemu siapa nih? Dia pasti selalu ada di vlognya si Rizky. Terus di Shiva. Terus mana lagi deh? Di mana lagi ada? Aku masuk ke Maya Vlog. My Vlog? Oh iya, My Vlog. Sekarang kita lagi mau nentuin giveaway ulang tahun aku, Vi. Oh, kok aku gak ada? Kecil. Aku ikutan loh, ikutan likes doang. Oh, yang ditunggu-tunggu, 5 orang pemenang tuh udah ada ya. Ya, ini ada 5 orang tuh. Bobo yang akan mencari pemenangnya dari 5 orang ini. Aku deg-degan. Ini kita sekarang lagi berunding siapa yang berhak mendapatkan satu buah handphone giveaway Samsung A11. Semoga aja ya yang menerima, yang berhasil, yang memenangkan bisa menerima manfaat giveaway ini, bisa mungkin dari giveaway ini bisa menambah rezeki juga, amin ya. Dan yang pasti buat sama teman-teman yang belum kedapetan, jangan berkecil hati karena masih ada giveaway selanjutnya. Oke, sekarang kita kerja dulu. Jare. Hai. Ya. Oke, ini kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Jadi udah dapat 5 kandidat, guys. Udah di-upload juga di Instastory-nya Marsha. Ini malah kita sekarang bingung ya. Iya gak sih? Iya bang. Bingung untuk menentukan siapa nih? Siapa? Ya kalau lu pribadi siapa? Kalau gue lebih pilih Hamidah yang binti Ahmad. Hamidah binti Ahmad. Kita closer aja, mendekatin. Lu lebih pilih Hamidah binti Ahmad. Dina? Indah. Indah.
Saya bang, kalau saya lebih pilih sama sih bang. Saya bang sih Hamidah binti Agustin. Hamidah. Tapi gue milihnya si Agustin. Nah kalau lo sendiri kenapa pilih Hamidah? Peruntukan sih bang, kalau gue ngeliatnya. Peruntukan. Peruntukan ini kayak buat ibunya. Gitu. Tapi semua udah ngirimin nomor telepon? Udah. Semuanya udah? Udah. Dan yang tadi yang bingung. Dia, yang fast respon itu ya karena gue itu Hamidah itu loh bang. Hamidah yang fast respon. Sampai akun giveaway aja semuanya di. Di like-in, di komen, pokoknya semuanya tuh dia. Akun giveaway semuanya? Iya, semuanya. Aktif dan banget tuh si Hamidah. Iya. Tapi si Indah juga kayaknya aktif ya? Kalau dari research aku bacain semua komen kalian nih. Dari hari pertama banget, berarti H+6 sampai tadi aku baca di jam 2 siang. Kan aku ngeliat hari ketiga komennya agak down nih. Tapi si Indah ini tetap ada. Tetap kekeh. Tetap spam komen, dan komennya tuh menurut aku dia tuh kayak gak copy paste gitu loh. Jadi okay. Setiap komennya tuh beda-beda. Unik sih. Antusias banget ya. Antusias. Yeah, antusias banget sih. Oke, sekarang mungkin untuk menentukannya kita gak bisa berpolitik nih guys. Jadi kita gak boleh memilih karena A, karena B, karena C. Karena kalau misalnya dibilang siapakah yang memenuhi kriteria, gue rasa hampir semua yang ikutan itu memenuhi kriteria. Mereka mention 3 orang, mereka tetap komen, mereka sudah follow sponsor, follow gue, follow Marsha, sudah subscribe juga my vlog. Jadi kalau dibilang apakah semua sudah memenuhi kriteria, sudah. Cuman untuk kita bisa memilih ini, sepertinya kita bakal menggunakan undian. Kayak arisan gitu. Dikocok gitu. Dikocok. Aplikasi, ada kok aplikasi di... Ada? Dia modelnya kayak ya, apa, panah gitu, terus kita putar sendiri. Oke, nanti siapa yang akan memilih? Yang akan memilih mungkin si Marsha Natika. Oke? Sekarang kita mau panggil Momo. Momo! Udah, ini makin deg-degan ya. Karena aku ada jadi salah satu kandidat yang menang gak ya? Enggak, kayaknya enggak deh kan. Kalau ini pokoknya gak asas pertemanan ya. Pokoknya real semuanya, jadi langsung pantengin terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah iya tuh, mantap. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman juga ikutan giveaway. Mantap. Biar makin banyak orang yang mendapatkan hadiah giveaway dari Marsha. Let's go. Kita sudah mendownload aplikasi buat undian, beda sama Instagram random picker ya. Jadi kita menggunakan aplikasi buat kayak arisan gitu. Oh. Kamu deg-degan gak sih? Iya, aku deg-degan, sumpah. Ini aku kayak berasa ya ikutan gitu. Iya, jadi kayak undian ya. Ini aku pokoknya kita nanti kalau misalnya udah ketemu siapa pemenangnya, kita akan telepon langsung orangnya. Mantap. Bismillah ya. Deg-degan cuy. Semoga ini rezeki kalian masing-masing. Oke, ini adalah undian bentuk aplikasi undiannya. Contoh ya. Jadi gini nih. Tata. Seru loh. Ini contoh ya. Setelah ini kepilih, langsung kita telepon. Oke? Sebentar lagi kita mulai. Oke, ini siap-siap ya. Kamu kayak kenapa nervous? Deg-degan. Aku padahal enggak ikutan. Padahal aku deg-degan. Seru nih pemilihan giveaway ini. Datang ya. Udah lengkap ya nama-namanya ya. Bismillah ya guys, yang dapat selamat, yang gak dapat tetap semangat. Karena ya, terus ada giveaway-nya. Yes, Marsha. Oke. Okay. Kamu yang punya hajat. Aduh, bismillah. Bismillah. Ya Allah. Ya. Oh ya, Samsungnya mana? Samsung. Kita ambil dulu handphonenya. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Devi Briani. Ya Allah, kita yang deg-degan ya. Gokil. Samsung. Gokil. Selamat Devi Briani. Selamat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sekarang saatnya kita telepon orangnya. Dede bakal kaget enggak ya kira-kira ya? Nah, langsung video call Devi Briani. Deg-degan ya. Ini juga pengen gua rekam. Yes, dia pakai WhatsApp. Oh, dia pakai WhatsApp. Jadi emang kenapa pakai WhatsApp? Supaya video call. Siap ya. Kita akan video call De Febriani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diangkat ya.
Apalagi sholat itu ya bisa. Diangkat ya. Kalau nggak diangkat kita gugur loh. Assalamualaikum. Halo, Devi Briani. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa nih? Devi ketawa-tawa. Lah, dimatiin. Dimatiin sama dia. Dia nervous kali ya. Eh, kok mati? Iya, kok dimatiin? Gak mimpi kok, gak mimpi. Gak mimpi, Devi Briani selamat. Kamu menangkan giveaway. Selamat ya. Kok aku yang sedih ya? Selamat ya, semoga bermanfaat. Iya, kok bisa? Oh, masih gak nyangka beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mati terus kita telepon aja ya. Astagfirullahaladzim. Iya, gak apa-apa. Kita makanya jadi bingung kok mati-mati mulu. Iya. Panggilannya siapa sih? D? Apa Feb? Apa Briani? Apa 21? Apa-apa? Dwi. Oh, Dwi. Oh, okay. Dwi. Dwi, aku mau ngucapin sama Marsha, congratulations ya. Kamu sudah menjadi pemenang giveaway. Dapat handphone Samsung A11. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya udah. Oke, tambah apa ya? Tambah banyak subscribe-nya. Amin. Amin. Tambah banyak nih, ya Allah, aku gemeter kak. Nanti langsung kirim alamatnya ya. Dwi. Dwi, ya udah, aku mau ngucapin itu aja sekali lagi. Ya. Terima kasih dan selamat ya sudah menjadi pemenang. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya. Wah, masya Allah, anak yang berbakti buat bapaknya. Iya tuh. Handphonenya. Oh gitu. Nanti langsung kirimin alamat ke kita ya. Kamu tinggal di mana sih? Aku di Surabaya. Oh, Surabaya. Tenang, mau di mana aja kita kirim nanti. Iya betul. Oke, Dwi, sekali lagi terima kasih banyak ya. Jangan lupa terus promoin giveaway Marsha Yuda ya. Oke, siap. Sekali lagi selamat ya, makasih. Dadah. Assalamualaikum. Sumpah ya, masya Allah banget ternyata. Iya enggak, maksudnya ini udah diatur juga sih sama betul. Allah. Maksudnya tadi orang yang menang Juni loh. Tadi kira kita tadi pikirannya enggak ada yang ini bang, salah semua. Iya, atau enggak salah semua ya. Jadi pokoknya soalnya gue tadi megangnya Agustin. Agustin. Si Rio sama si. Oh, emang tadi udah bikin. Sama Rio juga megangnya. Prediksi. Amida. Oh, prediksi. Si. Aku Amida malah dulu tadi. Iya, si Amida bareng sama Rio. Kalau si Dinar megangnya Indah. Jadi nggak ada yang megang si Dwi iya, iya, malah, tapi Allah berkata lain, mungkin memang dia rezekinya dia, soalnya iya, katanya buat bapaknya, buat ayahnya. So buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah ngikutin video ini. Yeay. Jangan lupa untuk ikutin giveaway-nya gue sama Marsha terus-terusan karena makin banyak lagi giveaway-nya sampai dengan akhir tahun 2020. So stay tune terus dan jangan kemana-mana. Thank you so much, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, terus aktifin notifikasinya. Kira-kira kita bikin video apa lagi ya? Bye. Dadah.